Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari si Pak Haju dan juga tentunya dari El Rumi. Nah, Sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari si Pak Haju bersama dengan El Rumi, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari si Pak Haju bersama dengan El Rumi, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari si Pak Haju bersama dengan El Rumi yang tentu saja bikin geger dan juga bikin baper sejagat maya. Nah Sobat Mimin, namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan dan juga dijelaskan secara langsung oleh El Rumi dan juga si Pak Haju di beberapa hari yang lalu, tepatnya ketika El Rumi mengisi sebuah acara manggung, di situ pun saat El akan memasuki Vedok, yang dimana seketika tangan El Rumi seakan-akan gemes melihat sang kekasihnya yang tengah berdiri menatap ke arahnya, hingga tentu saja El Rumi pun langsung saja melayangkan tangannya dan mencubit ataupun mengelus pipi dari si Pak Haju. Ya guys, hal tersebut menandakan kalau ternyata El Rumi segitu bucinnya dan juga segitu sayangnya terhadap si Pak Haju. Dengan perilaku yang ditunjukkan oleh El Rumi itu tentu saja membuat sejumlah fans dibikin geger dan juga dibikin baper dengan apa yang dilakukan oleh El kepada si Pak Haju, yang dimana no settingan katanya guys, bucin abis dan bucin berkelas. El Rumi tentu saja selalu memperlakukan kekasihnya layaknya sang bidadari, ungkap dari para fans. Nah Sobat Mimin, selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa-doa terbaik saja bagi si Pak Haju bersama dengan El Rumi. Dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.